السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk siri kali ini dalam program Al-Quran Sahabatku, dan alhamdulillah kita dapat bersua kembali untuk meneruskan sambungan daripada tajuk perbincangan kita yang lepas berkait dengan huruf-huruf Al-Quran. Dan insya-Allah pada hari ini kita sambung lagi untuk bahagian yang ketiga. Insya-Allah kita akan sama-sama melihat berkaitan dengan huruf Al-Quran ini, kita fokuskan lagi mengenai huruf hijaiyah asliyah. Huruf hijaiyah asliyah, yang mana huruf hijaiyah asliyah ini dia terbahagi kepada tiga bahagian berdasarkan namanya, yakni berdasarkan lafaz panggilannya dan huraiannya adalah seperti mana yang berikut. Yang pertama sekali, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, huruf hijaiyah yang mempunyai satu nama, huruf-hurufnya ada 17. Yang pertama adalah huruf yang mempunyai satu nama dan huruf-hurufnya mempunyai 17 huruf. Yang pertama sekali iaitulah huruf alif. Yang kedua huruf jim. Yang ketiga huruf dal. Yang keempat huruf zal. Yang kelima huruf sin. Yang keenam huruf shin. Yang ketujuh huruf sad. Yang kelapan huruf dad. Sembilan huruf ain. Sepuluh huruf ghin. Sebelas huruf qaf. Dua belas huruf kaf. Tiga belas huruf lam. Empat belas huruf mim. Lima belas huruf nun. 16 huruf waw, dan yang terakhir yang ke-17 huruf hamzah. 17 huruf ini hanya mempunyai satu nama ataupun dipanggil lafaz panggilannya. Nama ini sahaja yang diberikan kepadanya. Alif, jim, dal, zal, sin, shin, sad, dad, ain, ghin, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, hamzah. 17 huruf yang mempunyai satu nama. Yang kedua, huruf hijaiyah yang mempunyai dua nama dan huruf-hurufnya ada 11, iaitulah huruf ba ataupun dipanggil ba, ba atau ba. Yang kedua, huruf ta ataupun dipanggil ta. Yang ketiga huruf tha ataupun dipanggil huruf tha. Yang kelima, yang keempat huruf ha ataupun dipanggil huruf ha. Yang kelima huruf kha ataupun dipanggil huruf kha. Yang keenam huruf ra ataupun dipanggil huruf ra. Yang ketujuh dipanggil huruf ta ataupun huruf ta. Yang ke sembilan, maaf, yang ke lapan huruf dha atau huruf dha. Yang ke sembilan huruf fa atau dipanggil huruf fa. Yang ke sepuluh huruf ha ataupun huruf ha. Dan yang ke sebelas huruf ya ataupun dipanggil huruf ya. Maka huruf-huruf ini ada dua nama, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan para pendengar ada mendengar sebahagian dalam kalangan kita menyebut huruf ba, huruf ta, huruf fa, huruf ha, huruf kha, huruf ra, huruf ta, huruf wa, huruf apa lagi, huruf fa, huruf ha dan juga huruf ya ini, maka ia juga bukan satu kesalahan kerana ia mempunyai dua nama bagi huruf-huruf yang kita sebutkan tadi, ataupun boleh dipanggil dengan huruf ba, huruf ta, huruf ha, huruf kha, huruf ra, huruf ta, huruf za, huruf fa, ha, ya pun tidak menjadi masalah. Adapun kalau kita mendengar yang khilaf dengan panggilan yang selalu kita sebut, kalau kita mendengar orang menyebut ini huruf ha
Jangan mengatakan salah kerana huruf ha itu mempunyai dua nama. Satu dipanggil huruf ha dan yang kedua dipanggil huruf ha. Begitulah huruf-huruf yang 11 huruf yang telah kita sebutkan tadi. Yang mana 17 huruf tadi adalah huruf yang mempunyai satu nama. Yang kedua, ada 11 huruf yang mempunyai dua nama. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, huruf hijaiyah yang mempunyai tiga nama dan hurufnya ada satu sahaja. Satu sahaja baki daripada 17 tadi, tambah dengan 11 huruf tadi, jumlahnya 28 huruf. Dan huruf hijaiyah mengikut jumhur ulama ada 29 huruf. Maka baki satu lagi huruf, iaitulah huruf Zai. Yang mana huruf Zai ini mempunyai tiga nama. Satu disebut sebagai huruf Zai, ataupun dipanggil sebagai huruf Zai, ataupun disebut sebagai huruf Zai. Ada tiga nama, Zai, Zai ataupun Zai. Ketiga-tiga ini juga dipanggil huruf yang sama, iaitu huruf Zai. Seperti mana yang kita tahu sebelum ini. Dan tuan-tuan dikasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti mana kata Syekh Ahmad At-Tibi, wal maddu wal qasru jami'an ruwiya fi ba wa ta wa tha wa ha wa kha wa ya wa ra wa ta wa dha wa fa wa ha fa zid hamzatan in syi'ta wa da' in lam turid wa lughatul qasri biha biha dhakru wa rad wa man ya'udd az-zaya wa man ya'udd az-zaya minha lam yurad walakin az-zayu biya'in ashharu. Kata Syekh Ahmad At-Tibi, dan mad yang ada hamzah serta qas yakni tanpa hamzah semuanya diriwayatkan pada bata ha kha bata ha kha ya ra ta dha fa dan ha. Maka tambahlah hamzah jika kamu suka dan tinggallah hamzah jika kamu mahu. Bahasa yakni sebutan pendek padanya juga disebut, barang siapa yang mengira zai dari kalangannya tidak akan ditolak, tetapi zai itu dengan ya lebih masyhur, yakni kita menyebut huruf zai dengan huruf ya di belakangnya, zai alif ya. Adapun pandangan yang menyebut zai itu ada dua lagi nama, za alif hamzah ataupun za alif sahaja, yang lebih masyhur adalah dengan huruf ya, zai alif ya. Maksudnya menyebut huruf zai itu dengan huruf ya, yakni dengan panggilan zai, zai. Okey, jadi di sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, huruf hijaiyah jumhur dalam kalangan ulama ada 29 huruf. Diterbahagi kepada 3 bahagian. Yakni bahagian yang pertama dipanggil dengan satu nama, ada 17 huruf yang kita sebutkan tadi, huruf alif, huruf jim, huruf dal, huruf dal, sin, shin, sad, dad, ain, ghin, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw dan hamzah. 17 huruf ini hanya satu nama sahaja. Adapun ada 11 huruf di bahagian yang kedua itu yang mempunyai dua nama, iaitulah huruf ba ataupun dipanggil huruf ba, ataupun yang keduanya huruf ta atau dipanggil dengan ta, seterusnya huruf fa dipanggil dengan fa, huruf ha ataupun dipanggil dengan huruf ha, kemudian huruf kha dipanggil dengan huruf kha, huruf ra ataupun ra, ta ataupun ta, za ataupun za, fa ataupun fa, ha ataupun ha ataupun ha, dan yang terakhir huruf ya ataupun dipanggil sebagai huruf ya tanpa hamzah di belakangnya. Dan yang ketiga, ada huruf yang dipanggil dengan tiga nama, hanya satu huruf sahaja, iaitulah huruf zai. Sama ada disebut dengan zai ataupun za ataupun za, semuanya betul, akan tetapi yang lebih masyhur dibaca dengan huruf ya, yakni huruf ya di hujung ejaannya, yakni dibaca dengan zai, itu yang lebih masyhur. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wataala sekalian, cukup untuk hari ini. Kita bertemu lagi pada siri yang akan datang bagi bahagian yang keempat dalam perbincangan kita, huruf-huruf Al-Quran. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Terima kasih
atas kesetiaan tuan-tuan. Moga bertemu lagi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.